Avatar. Ha. Gimana guys puasanya? Pada puasa enggak? Enggak dandan pakai filter kah? Pakai filter yang mana? Satu. Nah, ini filter operasian aja ya. Bisa diganti ya. Oh, mana sih nih? Kak, Ravatar puasa penuh nggak? Ah, ditanyain puasa nggak? Puasa penuh. Setengah hari bilang. Ravatar puasanya setengah hari sampai siang jam 12 sampai zuhur. Abis itu dia lanjut lagi. Tunggu aku mau ganti filter dulu ya. Soalnya kayaknya jelek banget gitu ya, dandan. Mbak Gigi udah terawih belum? Kebetulan aku hari ini tadi gagal puasa karena ya setiap perempuan kan pasti ada batalnya ya kan, jadi aku tadi tengah hari harus terpaksa batal puasanya. Ngabung aja deh. Malam dari Timor Leste malam. Aduh, aku ngantuk banget karena sebenarnya mau tidur tapi si Ravatar nggak mau tidur. Sedangkan aku tuh harus tidur karena sekarang kita setiap sahur bakal live di YouTube channelnya Ransa Entertainment. Aku mau biasanya makanya sekarang biasa tidur. Aa jatuh. Enggak. Jatuh ininya nanti. Enggak lah. Makanya biasanya aku tuh tidurnya tuh malam, tapi gara-gara harus live sahur dan harus sahur juga sih. Jadinya aku harus tidur lebih cepat supaya bisa bangun sahur terus live sahur gitu loh. Ada yang mau nanya-nanya gak live sahur nanti mau ngapain aja yang jelas? Oh, ada yang nanya nih, live-nya nanti jam berapa? Jadi nanti bakal live di YouTube-nya Rans Entertainment jam 3.30 alias jam 3:30, nemenin kalian nemenin kalian sahur. Dan pastinya kita mau bagi-bagi hadiah. Ada uang. Hari ini ntar aku tanya ya, hari ini berapa yang jelas kita setiap hari pasti tambah hadiahnya. Dan setiap hari kita mau bagi-bagi umroh, walaupun mungkin umrohnya gak mungkin dalam waktu dekat ini, tapi buat kalian nanti yang menang pasti diberkati umroh gitu. Terus buat kalian yang mau tahu, kalau yang buat hadiah umroh itu ada terms and conditionnya, nanti bisa cek di, kayaknya ada di feed kita deh, bisa lihat di Instagram kita gimana caranya bisa dapet umroh. Ditanya kalau sholat tarawih di masjid mana kak, kita kan lagi nggak boleh ke masjid guys, sesuai dengan aturan pemerintah yang baru kita dianjurkan untuk di rumah aja. Ya jadi apa namanya, ibadahnya di rumah aja, sholat tarawih, sholat tadarus semuanya di rumah aja guys. Buat kalian semua gimana nih puasanya? Duh, puasanya apakah tambah lapar kalau di rumah aja atau enak di rumah aja? Pernah nanya Papa Raffi di mana? Apa Papa Raffi ada di bawah atau di rumah sebelah? Belum tidur. Iya, baru mau tidur. Enak lah. Ngapain kamu, lah? All Fresh itu tetap jam berapa ya? Apa ya? Tunggu saya lagi live apa? Apa All Fresh? All Fresh tetap jam berapa ya? Apa sih kamu bawa apa? Mau beli itu, Bu. Ada cream fresh itu yang saya mau masak. Itu piting mau dari masak. Enggak jadi hari ini, besok aja deh. Masih hidup kan? Masih. Biar aja dia hidup. Besok jadi besok saya masaknya. Yang kepiting yang udah mati?
Ah, emang ada yang udah mati? Yang katanya berhubung gak suka, yang gak enak. Kok udah dimatiin? Ya dia udah mati dari sananya, bukan ada yang matiin. Yang kan tadi ada dua kepiting, satu kepiting telur yang dari Papua. Nanti saya tanya bapak dulu. Nah ada satu kepitingnya lagi. Ya ntar. Oh pantesan tadi di garasi pada bilang penonton kita semua kabur katanya. Kenapa? Tadi di garasi anak laki-laki pada masih pada live. Terus? Waalaikumsalam, Dek Mirna. Siapa yang mau? Rafata udah minum susu apa belum? Belum. Mau susu apa? Kurma? Udah vitamin A, minum udah vitamin belum? Udah. Nanti mau sahur nggak besok? Nanti pagi sahur nggak? Sahur nggak, jangan kayak tadi pagi, cuma pindah tempat doang. Dari kafe. Oh, ulang nggak pas sampai pagi. Ngapain? Yakin. Orang nggak dibangunin sahur, cuma pindah di kursi ngorok lagi. Tuh mbak kuis sahuran itu teleponnya via WhatsApp atau telepon biasa. Nanti pas mulai live aku bakal ngasih tahu nomor teleponnya. Pokoknya nanti sahuran mulai jam 3.30, jam alias jam 3:30 pagi kita bakal mulai live. Rafathar nih lihat pakai baju double, nggak tahu kenapa double ya. Nggak tahu tadi minta pakai baju double. Terus kebalik lagi yang di luar, yang depan, belakang, depan. Rafathar endut banget ya dia, alhamdulillah. Makanya abis disunat makannya banyak. Adin Geraldine, Mbak Adin boleh ikut kuis nggak? Nggak boleh. Nggak boleh karena tidak. Kuis itu tidak buat KKN, hanya buat orang-orang yang lain, oke? Gitu. Jadi buat kalian semua, kita pengennya sih Rans Entertainment bisa bagi-bagi hadiah buat kalian, buat yang lagi puasa, yang lagi apa mau lebaran mungkin di saat yang kayak gini. Mau minum susu apa? Mbak Adin boleh ikut live sahur enggak? Ya boleh kalau mau lihat doang, tapi enggak boleh ikut kuis karena kuis itu hanya untuk orang yang kita enggak kenal gitu loh. Maksudnya ikut masuk, Bu. Oh. Dia mau ikut syuting, ya boleh nanti ya. Nah jadi, ya itu dia, tadi aku mau ngomong apa sih? Ya pokoknya nanti jam 3.30 aku mau live di YouTube-nya Rans Entertainment. Kita mau bagi-bagi hadiah. Hadiahnya uang. Kalau kayak kemarin gitu, hadiahnya itu setiap harinya ada 2 orang. Hadiahnya Rp250.000. Kalau seru bisa aku tambahin juga hadiahnya uangnya. Terus mungkin hari ini bertambah yang dapat hadiah, mungkin bisa 3 orang atau berapa orang. Dan pastinya kita setiap hari ada bagi-bagi umroh buat kalian. Jadi selama 1 bulan puasa Ramadan ini ada 30 orang yang akan dapat hadiah umroh. Mbak Adin ganteng enggak? Ganteng banget. Kak, ada yang nanya nih kak, aku boleh ikut kuis kak? Kan gak kenal aku, boleh. Jadi buat semuanya, kalau mau ikut kuis-kuisnya di Sahurans, di YouTube-nya Rans Entertainment, bisa nanti cek infonya lebih lanjut di Instagram-nya Rans Entertainment atau di Instagram aku juga ada deh kayaknya. Apa pula? Rafata minumnya mana? Ajak Kak Caca dong. Caca di rumahnya. Aku juga udah lama banget gak ketemu karena ya kan lagi gak bisa ketemuan-ketemuan dulu pada saat-saat seperti ini. Gitu. Jangan kawebah bohong. Jangan suka suuzon. Hai Pekanbaru. Salam dari Malaysia. Hai Malaysia. Sapa orang Garut dong Mbak. Dari Adin di Jakarta tuh katanya. Mang Adin. Hai orang-orang Garut. Dari Adin di Jakarta. Papa Raffi belum pulang kak. Udah pulang. Dia lagi entah di bawah entah di rumah sebelah.
Nagi Talks, kapan kak? Udah lama nih. Ada kayaknya beberapa hari lalu aku habis ambil konten Nagi Talks, nanti secepatnya bakal tayang. Hai Purwakarta NTT, gimana kabarnya keluarga kakak? Alhamdulillah. Tapi karena jadi aku tuh sahur bangun kan, terus sampai jam berapa ya kalau sahur tuh, sampai habis subuh gitu kan. Terus mau tidur lagi tuh biasanya susah, jadi baru tidur jam berapa ya, biasanya jam 7 gitu, jam 6, jam 7. Terus jam, karena biasa jam 9, jam 10 udah bangun lagi, jadi kayak kurang tidur gitu. Jadi sekarang tuh dari tadi tuh kepengen tidur cepet supaya nanti bisa bangun sahur terus seger. Tapi susah banget tidurnya ya. Iya. Apa? Apa? Apa sih? Ini. Rafathar mau, boleh. Hai Bandung. Aduh keselak. Blitar. Bagi gimana nanya itu lagu Marhabani Ramadan ciptaan siapa itu? Dari Kakak Ayus Sabian. Oh iya, buat kalian semua kalau yang belum dengar, ada ada single terbaru aku sama Sabian, ada di YouTube channel aku dan ada di channel YouTube-nya Sabian Gambus juga. Bisa lihat gitu. Teteh Cucu mau resep ayam singgangnya boleh enggak? Boleh. Nanti ya aku DM ya. Salam dari Kendal. Hai Kendal Banjarmasin. Gimana pada puasa? Apakah puasanya di rumah aja pada tambah lapar atau tambah kusyuk apa gimana? Coba dong komen, nanti aku bacain. Magelang. Hai. Minum susu habis dulu baca doa sebelum tidur. Hah, maksudnya? Jambi. Hai Jambi. Waalaikumsalam. Duh, lama-lama bunga-bunga ini ganggu juga ya. Coba ganti. Ini. Nah. Ceritanya kita lagi di ini kali. Udah lah, ini aja butterfly aja lah. Surabaya pada mager puasanya kakak. Emang iya ya. Tambah iman bukan lapar. Masya Allah. Kak boleh minta nomor telepon? Gak boleh. Gak kerasa kak, kan tidur mulu. Iya juga sih ya. Tapi jangan lupa sholat guys. Kak, pemenang umroh, untuk satu pemenangnya bisa berangkat berapa orang? Alhamdulillah yang menang satu, yang berangkat satu. Tapi kita bagi-bagi hadiah umroh itu setiap hari, alias berarti 30 orang yang akan berangkat umroh gitu. Po Gigi puasanya gimana? Per hari ini gagal. Jadi kemungkinan mungkin berapa ya? 5-7 hari ke depan aku enggak puasa. Hai. Apa sayang? Aduh, mama tuh mau tidur dari tadi, gangguin mulu. Enggak mau tidur. Ini dari Ahmad underscore Fauzi 134. Puyeng di rumah aja, wak. Gak bisa ngabuburit, tapi demi mendukung pemerintah melawan covid ini, semangat tuh, bener. Jadi walaupun kita gak bisa ngabuburit, gak bisa terawehan, tapi tetap semangat. Semoga banyak berkahnya kita. Dengan di rumah aja kita bisa mempercepat hilangnya COVID-19 di Indonesia ini. Hai Mbak Wida. Tuh.
Jadi buat semuanya, nanti kalau pada mau sahur bingung mau nonton apa, kali aja pengen nontonin aku. Nanti aku mau bagi-bagi hadiah. Nanti pokoknya setiap sahur aku bakal bagi-bagi hadiah uang. Terus ya kangen Mbak Wida. Gimana ini kita di rumah aja. Terus aku bakal bagi hadiah umroh setiap hari gitu ya. Jadi yang mau sahur sambil seru-seruan bareng aku, terus kali aja dapat hadiah juga. Karena setiap hari mungkin hadiahnya akan terus bertambah gitu ya guys, every day. Gimana sih, kok gak bisa kepencet? Apa is the best apa? Apa yang is the best, A? Oh gitu. A, udah tuh A. Hai Indah Putlara. Mana Mama? Hakikat teki. Bantanya pakai guling. Enggak mau ah. Mama kan udah mau tidur. Eh kok hilang sih filternya, ya Allah. Mama kan lagi pakai. Rafathar puasa enggak? Puasa Rafathar, tapi kemarin hari pertama dia berhasil bangun sahur. Tapi kemarin enggak bangun sahur, jadi sahurnya pas bangun terus sahur, terus dia puasa, terus zuhur buka, terus lanjut lagi sampai buka puasa tadi jam azan maghrib. Ya kan, A? Iya, Mama, boleh enggak? Kayak gini. Enggak mau, Mama lagi pakai Aa enggak mau. Salam dari Cilengsi. Tuh salam buat Rafathar katanya. A. Waalaikumsalam. Ini dari April, maaf lahir batin, sama maaf lahir batin juga, selamat puasa buat semuanya. Aa, ih nggak mau, mama lagi pakai gantengnya. Takut. Takut apa? Ada monster. Monster apa? Monster. Enggak. Ada monster. Ah, Mama lagi pakai, enggak boleh kayak gitu doang. Mama kan lagi pakai bantal. Purwokerto. Hai Purwokerto. Ini buat A. Bisa pagi tadi. Tuh, Purwokerto. Bisa loncat, loncat. Tahu enggak? Besok nanti olahraga. Olahraga apa sih? Nyanyi dikit. Tunggu aku lagi. Nggak, itu nggak bisa nyanyi. Nanti deh ya. Nanti mungkin kapan? Pegang mama. Olahraganya yang kayak gini. Pegang nenek. Nanti kalau mama bilangin papa. Enggak. Nanti kita. Kalau misalnya pas lagi live sahur, pas live sahur mungkin bisa nyanyi-nyanyi. Kak itu kak, kak coklat, coklat kesukaan AA ini, kesukaan AA ini, kesukaan AA coklat ini. AA suka beli di London. Alah, di sini juga ada kali.
disuruh jadi coklat. Rafathar tuh pada nanya, hai Rafathar. Aduh, udah kali ya, aku sekarang bentar lagi mau tidur, jadi jangan lupa. Terus olahraganya habis tidur ya? Ya, jadi jangan lupa buat semuanya yang bingung jangan mau olahraga ya. Jangan keras-keras ngomong. Tapi di kasur pakai bantal sama guling. Ngomong bahasa Inggris dulu. Jadi buat kalian semua, Oni live sahur sambil ajak kita karaoke. Nah bisa tuh, bisa jadi ide nanti pas live sahur. Pokoknya kita bakal seru-seruan bareng. Sahur pakai panci. Begitu ya. Kita pokoknya nanti sahur bakal live seru-seruan bareng. Jadi jangan lupa di subscribe dulu channelnya, YouTube-nya Rans Entertainment. Kali aja nanti kamu bisa dapat hadiah, ada uang. Hadiah, hadiahnya olahraga angkat yang berat-berat. Enggak guys, hadiah nanti ada uang. Itu bukan uang. Olahraga. Kenceng banget. Ya, oke. Oke, oke. Mesin besi semuanya yang berat. Ya, oke. Nanti hadiahnya akan ada uang. Kemungkinan hari ini sih kayaknya mau ditambahin hadiahnya. Kalau kemarin itu buat 2 orang, satu orangnya ada Rp250.000. Kalau pakai kostum, kalau lo seru-seruan, tambah lagi uangnya. Suka-suka aku tambahnya berapa. Sahurnya pokoknya jam 3.30. 3.30 alias jam 3:30 pagi. Kita sahur bareng. Kita sahur bareng. Rafathar sakit dong, mama. Rafathar nggak mau, mama bilangin papa, biar aja. Biar aja. Jadi nanti ada bagi-bagi umroh juga setiap harinya. Jadi setiap hari ada umroh. Ih, si Rafathar mah bener-bener ya. Setiap harinya bakal ada umroh. Terus dan juga uang. Oke? Okay? Live-nya dari jam 3.30 sampai jam berapa sih? Jam pokoknya sampai sebelum azan subuh. Jadi kita temenin kalian sampai sebelum subuh. Terus nanti habis itu ya aku tidur lagi, kalian tidur lagi gitu ya. Oke. Okay. Ada yang mau ditanya-tanya lagi enggak nih? Buat live sahur nanti subuh. Subuh maksudnya nanti pas sahur. Ya maksudnya nanti jam 3:30. Ada yang mau nanya nggak? Pokoknya info-info lebih lanjutnya ada di Instagram aku atau Instagramnya Rans Entertainment. Live bareng kali ya, sebentar ya. Kita mau live bareng. Astagfirullah, kan kena dong. Maaf dong. Coba kita live bareng. Sama siapa? Coba. Gak bisa diajakin live. Makanan favorit Mbak Gigi kalau sahur. Aku tuh sebenarnya jarang sahur. Jadi kalau siap bangun sahur. Gitu loh. Sama ada tempat olahraga. Apa? Ada trampolin. Ada tempat olahraga. Ada di channel Rans Entertainment. Ada semuanya. Aku habis makan apa sih? Kuy akan sumbang. Olahraga pagi nanti besok. Rafathar ikut sahur nggak? Dia susah banget di bem. Hai. Hai. Mana mukanya? Namanya siapa sih? Bilang hai, namanya siapa gitu? Halo. Halo. Hai.
Siapa namanya, mana mukanya? Namanya Reva. Namanya Reva. Namanya Reva. Ya Allah diinjek. Ya Allah diinjek. Oh belum nanti ya. Yang ini? Mana mukanya Reva? Reva di mana tinggalnya? Di Bandung. Di Bandung mau puasa enggak? Puasa enggak? Puasa enggak? Halo. Halo. Puasa enggak? Puasa. Puasa, puasanya di mana? Lemes apa enggak di rumah aja? Lumayan. Lumayan. Ya udah selamat puasa ya. Salam buat keluarga ya. Dadah. Iya, makasih ya. Wah, sekarang gak bisa buka buat les lagi nih. Set lagi deh. A-a, jatuh. Ini soalnya tempat olahraga. Udah dong, A, ini udah malam. Olahraga. Masa di sini. Udah. Mana nih yang mau live bareng? Hai. Wow, Kak Gigi. Kebetulan kali. Mau kemana, Danda? Aku lagi baru set makeup-makeupan. Siapa namanya? Citra, Kak. Kita di mana? Oh my God. Tinggal di Binjai. Di Binjai. Ngapain mau Danda mau kemana? Ke kondangan. Enggak, bete. Ya Allah, puasa enggak hari ini? Udah lama kan. Alhamdulillah. Apa? Kak Gigi. Kebetulan aku mau nge-record. Oh, hai. Say hey dong. Tuh, hai, A. Ya Allah. Selamat puasa ya buat keluarga ya. Ternyata pernah ke. Iya, terima kasih. Dadah. Ya udahlah, aku kayaknya mau tidur dulu. Nanti kita ketemu di sahuran alias live. Nanti sahur di YouTube Rans Entertainment. Kita bakal bagi-bagi hadiah. Ada uang, ada umroh. Pokoknya banyak banget untuk info lebih lanjutnya. Nanti bisa lihat di Instagramnya Rans Entertainment dan Instagram aku gimana cara ikutannya. Karena kita live streaming setiap hari, oke? Okay? Dah, bilang enggak dah. Dadah.